Halo teman-teman, sekarang saya mau merakit ini. Ini adalah truk baruk besar. Ayo kita mulai. Kita ambil dulu bagian rodanya, bagian bawahnya. Ini adalah tempat untuk menaruh roda. Ayo kita mulai ya. Kita pasang rodanya di bawah situ, tapi sebelumnya kita pasang rodanya dulu ya. Kita pasang rodanya sebelahnya, kita rekatkan dulu, lalu kita kencangkan. Lalu roda yang satu lagi, kita pasang dulu seperti ini, lalu kita kencangkan. Nah, setelah kencang, lalu kita pasang ke bagian tempat rodanya. Ini adalah tempat rodanya ya. Kita tekan. Nah, ini rodanya sudah masuk. Lalu kita pasang lagi roda yang sebelah sini. Kita pasang. Lalu kita dorong biar masuk ke lubang itu. Ayo kita dorong. Ini berat. Nah, itu sudah masuk sebelah satunya lagi. Nah, sekarang rodanya sudah terpasang semua ya, teman-teman ya. Ini roda depan dan roda belakang sudah kita pasang. Lalu kita pasang lagi bagian atasnya. Bagian atasnya ini kita pasang. Kita paskan ke sini. Nah, seperti ini ya. Sebentar, ini disisihkan dulu biar nggak mengganggu. Lalu kita kencangkan. Puter-puter-puter sini sambil ditekan. Nah, seperti ini. Nah, dan ini sudah nempel. Ini bisa berputar-putar ya seperti ini, karena ini adalah mobil garuk, mobil konstruksi, jadi bisa putar-putar. Lalu kita pasang ininya ya, kursi. Kita pasang di sini. Nah, setelah terpasang kursinya, kita pasang penggaruknya. Ini kita pasang. Cara masangnya ini kita tekan ke sini ya, teman-teman. Masukkan ke lubang yang satunya dulu, lalu yang satunya lagi. Oke, sudah jadi. Ini adalah mobil garuk besar, mobil konstruksi untuk menggaruk ya teman-teman. Sudah dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini ya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum. Dadah.